Di bohong. Gak akhirnya apaan? Akhirnya malah coli. Udah capek. Udah bisa masuk malah coli loh. Edik momen. Edik momen gak tuh? Udah sadar Daxon udah max. Emang? Udah. Nice, 4, level 40. Your mom. Get good. Masuk. Masuk lo batu lo kayu lo. Get good. Lo. Hi. Joining game. Terus your mom is gay, easy get good, easy, and your dad. Ih, udah mulai get good. Di yang bikin lobbynya siapa sih? Wait, Drake. Ya? Isi, lu tahu slot turret gak? Slot turret? Iya. Apa itu? Di, oke, maaf lah. Wait, ngerti gun atau apa sih? Di? Silent turret. Oh my god, okay, dah capek. Gua enggak tahu itu apa. Swap. Oh, swap turret. Lintas. Malus lo si Edric. Hartono, lo kenal Edric gak? Enggak. Edit CS gak? Enggak ya. Aku harus bikin puisi. Dia bikin puisi. Iya. Gua disuruh bikin puisi. Biarin main aja. Bibidar penulisan asik tempo. Oke, gak usah bikin. Diam, Hartono kan. Aku lu asuk. Gak usah bikin. Gak puisi lagi. Oke, berarti lu gak dapat shadow rate. Gue bukan kreatif, Bang. Jadi susah ini, Pak. Nanti gue kasih tahu puisinya. Lu bantu kita shadow rate dulu. Kalau gak bantu, nanti gue bikin get good. Di your mom. Isi em, woy. Trik lu bawa isi em aja. Tonton, kenapa sih dia tadi, lo? Sebagai secondary, ya. Isi em. Your mom. Di mesti bawa isi M loh. Apa? Isi M. Iya, kok bawa isi M. Itu bukan. Apa ini kok bawa isi M tuh? Jatuh. Di oh pakai Jack of All Trades kayak malas banget ngecheat. Tolong oh enggak jadi down isi. Di enggak bawa termite, oke, wait gua bawa dulu. Daxon doang yang bawa. Your mom. Hartono mom bau gak, Drake? Iya. Iya. Enggak bisa join game lo. Oke, okay, nice. Let's go. Iya, yeah, let's go. Let's go banget, Drake. Hartono beban easy. Hubungannya sih. Tanda. Hubungannya lo. Lewatin tingkat dewa, serius. Lewat dewa tingkat batunya. Drake. Sabar. Bukain dong. Ini hancur. Ini malas loh malah diambil. Ini karya kobar. Kepo kerobannya belum diambil. Loh, kasih gua lah. Lu kan ini nanti lu ketahuan gimana waktu ambil kerobar. Oh ya, Drik lu mau extra loot gak? Lu ke ini berdiri di helipadnya. Oke, okay, nice. Daxon. Nice gila Daxon. Nih, lu ambil lagi. Stand down control. Everything is in the green here. Enggak bisa join game. Enggak bisa join game. Ah. Adik juga enggak bisa join. Bisa lu join dari tadi. Udah masuk. Enggak usah, bisa join game. Enggak bisa join game-nya si Edric sama lu. Si Edric lagi main. Ya enggak bisa join game-nya si Edric juga. Oh, ya, maksudnya dari profil Edric, Iya. Oh, malah join game Edric lo sesat lo si Hartono.
Gua invite. Kalau lobby-nya sama malah itu. Sama nanti. Ini ditembak si Deadwood. Kayaknya gara-gara stacker itu deh. Nah, bukan gara-gara your mom. Mau apa sih lah. Gila lama banget. Kita ke handpad. Gua lagi hack keypad easy. Di kok easy. Di oke nice nice. Gua ngapain-ngapain. Mari tembak. They'll be your best bet for loot. Tembak. Dan bisa. Patrick, lo berdiri di helipad itu nanti, itu soalnya bisa bikin lootnya bukan. Lo ingat Patrick? Ingat gak yang helikopter bawa guard? Helikopter bawa guard? Oh ya? Iya, lo harus berdiri terus di sini. Jadi nanti kan apa tuh gamenya detect kan kalau lo spawn di situ. Jadi helikopternya kan nggak bisa spawn kalau ada player. Jadi dia malah bawa yang loot bukan yang guard. Kalau lo tempat di tempat loot yang bawa malah gua. Oh, enggak bisa join game. Pasti enggak bisa join game. Di atasnya kan jadi lebih daripada guard. Iya, kalau lu berdiri helikopternya enggak bisa land kan, soalnya ada player to detect. Jadi dia spawn yang buat loot aja, extra loot. Ya itu gara-gara ngebug atau apa sih? Itu glitch, glitch bukan bug. Gila, nge-glitch. Gila, oke, guys, bagus. Gila. Yo. Kita bunuh semua guard aja dulu. Boleh enggak? Enggak. Selin. Oke. Okay. It's quiet out there tonight. Keep it that way. Shadow Raid, Death Sentence. There it is. I'm with us. Guys, but Gates prefers you to do it quietly. Front gate is dead ahead, but maybe you can find alternative routes. Ih, tembak. There's a lot of stuff coming home. Weapons, ammo, and anything the mercury elements can liberate. Check mercury water's containers. Oh, hey. Kata sini. Ngapain? Lu berdiri aja di helipadnya, gua pengen lewat bawah, kayak biasa. Oke, lu langsung ke helipad kalau bisa. Ih, siapa itu? Keiko ya? Atau Hartono? Oh, Harjoni. Oke, wait. Vault with simultaneous two-card reader. Probably 10 seconds time lock. They must be hiding something tasty. Easy. Easy. Nyanyi sendiri. There's no advantage of shooting civilians. Stay pro, man. Camera. Ya gua di mana lagi? Gak tahu. Did you guys clean for us? Gak tahu di mana penasaran. Ya enggak. Oh. Ya udah. Ini gagal. Camera. Did I grab my camera? Ini gua bunuh guard-nya ya di bawah sini ya. Enggak jangan. Enggak jangan. Nanti ketahuan, nanti ketahuan gara-gara lu. Emang ada kamera di situ? Ada. Ada. Sip. Look out, camera. Oh, artifact. Oh ya, Drake. Gue gara-gara carry stacker, gue artifact gak sepelan lagi loh. Easy gak tuh. Oh ya, berdiri di helipad. Jangan lupa, Drake. Loot tunggu di situ. Jadi ya, spawnnya bakal loot dan bukan ini. Oh iya, iya. Sekarang gue bisa lihat ini helikopternya landnya kapan. Tuh, bisa ya, emang. Gue dari lu juga udah bisa. Pokoknya lu ini deh. Tunggu. Kalau udah 10 detik gak bisa lagi. Lu harus lebih dari 10 detik. Harus terus. Itu kan tunggu situ. Nanti dia land. Nah, iya.
Coba invite sekarang. Scary Stacker enak loh, lu bisa setting. Jadi artis udah lambatin di dulu kan artis pelan banget kan. Ini kagak. Coba invite. Ini tuh perbaikin dong dia. Ih, ketahuan. Oh itu si Vlian. Oh. Si Vlian bunuh aja kalau enggak perlu. Di. Recycling. Di. Pick up 100 arrows, unlock the desert skull mask, western sunset material, mystical pattern. Oh itu gua udah dapat. Ya Felix butuh kobar. Sabar, lu ambil crowbar aja, itu ada crowbar tuh kalau nggak salah di tempat rack gitu. Mana? Lu di atas sini aja, lu kan harus tuh helikopter, itu perlu crowbar. Itu pekerjaan kita, aku buat sama Dexon, buat crowbarin. Lu tunggu di sini aja. Gua kan bantu sebentar sebelum helikopternya sampai. Dia hanya butuh apa bagian hanya 10 menit doang. 10 menit, 1 menit, 20 ya, 1 menit. Aku tunggu sampai detik ke 40, terus sampai di atas. Kalau mau sambil ambil minum dulu. Ini ada crowbar nih, ambil dulu buat jaga-jaga. Oke. Mana crowbarnya? Ini, sini. Oh, itu gua aja. Mana crowbarnya? Crowbar di situ. Nanti gua kesal. Oke, lu berdiri aja enggak usah crowbar. Ya udah. Kalau ini kan lu berdiri nanti helikopter bakal spawn pakai extra loot. Yang di H. Iya, di H. Tepat di H-nya. Jadi helikopter kan di ini, jadi dia kiranya ada player. Jadi kalau lu langsung land kan nanti ketimpa kan, jadi enggak bisa. Nah, kayak dia spawn-nya di loot aja. Loot-nya bakal di situ tuh, di depan cargo yard. Eh dia mutulin dong drill-nya. Fix the drill. Nih, lihat deh. Itu lihat situ tuh. Dulu kan biasa kan spawn-nya di sini kan? Tuh lihat enggak ada kargo enggak? Ada. Oh iya ada. Iya itu glitch-nya. Jadi dia detect kita spawn di situ jadi enggak bisa turunin guard. That was last seen in the Iraqi National Gallery. These guys are shameless. Murky water. Murky hero-nya. Drop. Oke, yes. Gila, hampir kebunuh lo guard-nya tadi. Gua lihat gua tadi. Ini kesian. Bayangin enggak sih lagi pengen jadi security guard terus tiba-tiba ketemper atau ketimpa kontainer. Lagi empat crowbar-nya. Mana crowbar-nya? Okay, wait. Kasian. Gua liatnya kasian loh, lagi patrol kan, lagi patroli enak buat dapat duit. Ditimpa pakai kontainer, nice. Aduh, siap. Enak nih lagi patroli, nanti gajian timpa jebak hancur easy. Oke, ayo find cicar. Cicar find. Easy. Di? Kok easy? Pas ini kayak udah ada kok gua lewat ini. Shit. Good shit, trust me. Wait, gua bisa hack kickernya. Kicker ini bisa dihack gua. Gua butuh 70 detik. Oh, lu harusnya bawa yang ini aja, ini gua bisa nambahin interaction speed. Ya gua ngabain adrenaline, gua hanya bawa aja siap. Oke. Okay. Look out, guard. Over and out. Felix, lu narukin kickernya yang di sebelah situ. Dan di kanan. Sabar, ada time lock-nya. Tuh, gua ambil extra loot dulu. Kan enggak usah narki kikanya sama-sama. Tahu. Nah, ini dia. Oke, 30 detik. Psst, guard, stay quiet. Oh, bisa join game. 30 detik. Roger. Yes, dapat artifact. Body bag case right here. Buat dia.
kewain. Udah belum? Yep. Oke, balik. Nice. Oh ya, gua ada kayak sekarang. Bukan, kita mau usah butuh Kiko satu lagi. Lu hanya butuh gua, ambilin. Oke. Okay. What the fuck? Enak loh, gua setting biar gua gak ada penalti sama sekali. Jadi gua bisa lari dengan kecepatan. Lu gak dapet cheaternya loh. Emang? Gak tahu kenapa, tapi gua settingnya speed penaltinya nol. Jadi gua bisa lari kayak orang biasa tanpa back Z. Oke, okay, go to fan, we are done. Let's fight. Drik, kamu ngapain? Oh, ke situ. Kan ada kontainer di situ. Nah, itu terlalu risky. Terlalu bahaya. Itu udah diambil, itu lootnya udah diambil artifact. Oh, udah diambil. Paling nah. Fine, sebentar. Udah gak usah. Ini kan gue cuma nakin buat X level up. Oke. Okay. Ini kan gue. Oh. Ini aja. Bagian kita mau. Wait. Oh shit. Oh shit. Nah, itu bukan. Oh pager. Break. Ya. Enggak ketahuan kan? Langsung body back cepetan. Gua lagi datang. TW. Oh. Gila, terlalu risky. Kok gua enggak ada speed penaltinya. Sini Drik, body back-nya. Jadi tidak apa guys. Oh ya, enggak apa-apa. Gua genius, Bang. Lihat aja mereka enggak bakal lihat. Kabur. Ngapain? Kabur aja. Itu cuma distraction, enggak bakal ketahuan kok. Oke. Water slow. Di sini kasih gua. Gua bikin chain reaction. Lobby, tapi bisa join lu. Public lobby aja enggak bisa. Oke, pasti atomnya cheater. Public lobby bisa. Oh iya, lupa. Kasihan sih Dexon harus ambil artifact, berat amat. Nyalah berat. Tangkap. Nice, eh. Tangkap. Yah, maaf. Lempar. Iya. Aduh, kepala. Gak dapet. Iya. Gak dapet terus. Eh, Dexon. Yes, dapet. Mana nih? Lihat Drik. Banyak. Come see this chain reaction. Lihat ya. Gila, 12 juta. I am a ninja. 13.900. Gila. Oh my god. 2 juta. Mark infami loh, mantap sini. XP-nya. Gila. Gak trik. Oh shit, trik. Lah, berapa sih? Gua enggak lihat lu. 49. Wait, what? Oh iya, dari 40 sampai 49, gila. Ngentot. Ih, kok ngentot? Ih, diem. Dia dapat skin anak orang. Oh yes, Diva. Mantep loh. Dan. Jadi skill point board start gue komplit. Gila, infamil.
apa Hendrik info kalau infami ya lu itu dikurangin buat harga skill pointnya jadi enak banget. Eh what? Iya iya benar emang dikurangin why not? Dikurangin apa? Ini dikurangin harga buat skill pointnya. Wait what? Jadi kalau second win ace-nya jadi berapa sih? Tiga berapa poin? Ace kan tiga jadi berapa? Tiga poin. Oh masih. Jadi, tapi poin yang kurang apa sih? Enggak ada itu cuma 0.5% nanti makin infami makin kurang bisa aja second win jadi 2 poin ace-nya. Wait 5%. Iya baru 5%. Ini kan baru infami 1 jadi belum kurang. Jadi baru bisa join sekarang loh.